Begitu menarik guys, kereta cepat Jakarta-Bandung ni guys, atau diberi nama sebagai WUSH oleh Pak Jokowi guys. Dalam tempoh 2 bulan saja telah mencapai 1 juta lebih penumpang guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Adalah Mustafa. Apa khabar anda semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki anda guys. Okay guys, kali ini aku nak buat video reaksi berkenaan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung guys, yang kini dinamakan sebagai WUSH guys. Ternyata kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang terbaik guys, pantas hingga mencapai kelajuan 385 guys. Okay guys, video ini adalah daripada channel Han Ting Permen Asik guys. Jangan lupa subscribe channel ni guys, yang bertajuk dulu diremehkan kini Singapura guys, dan Malaysia pun tak mampu menandingi kereta cepat Indonesia guys. Terkenal orang Malaysia guys, memang begitu canggih guys. Kereta cepat Jakarta-Bandung ni adalah yang pertama di Asia Tenggara guys. Okey guys, menurut channel ini, kereta cepat pertama di Indonesia telah diresmikan tahun ini dengan nama WUSH oleh Presiden Jokowi guys. Proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 lagi guys. Sejak diresmikan, kereta cepat WUSH tercatat telah melayani 1 juta lebih penumpang guys dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi. Maksudnya laris guys. Yakni sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober hingga 25 Disember 2023 guys. Itu selama hampir 3 bulan guys. Sempat diragukan dan dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan. Kini telah menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan yang luar biasa dalam pengembangan infrastruktur transportasi baru ini. Menurut Direktur Utama PT KCIC Dwi Jayana Selamat Riyadi, jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari pada perjalanan kereta cepat telah mencapai hingga 21,500 penumpang setiap hari guys. Dengan kecepatan dan ketepatan yang belum pernah terjadi sebelum ini, proyek ini telah menjadi sorotan utama dalam landscape transportasi Indonesia guys. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, mari kita sama mereaksi video menarik ini bersama-sama aku guys. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Ya, sejak beroperasi dengan berbayar pada tanggal 17 Oktober sampai dengan saat ini, tepatnya dalam kurun waktu 2 bulan, kereta cepat WUSH telah mengangkut 1 juta penumpang. Dan sampai dengan saat ini, bahkan pemesanan sampai dengan akhir Desember itu sudah berada di angka 1.050.000. Memang kereta cepat WUSH sampai dengan tanggal 24 Desember kemarin, selama pekan terakhir ya, penumpangnya mencapai sekitar 125.000 penumpang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20-25% dibanding pekan sebelumnya di luar masa Nataru. Bagus. Hingga 100.000 sehari lebih kurang. Banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Kereta cepat ini kan benar-benar memiliki satu misi di samping masalah polusi yang minim, tapi juga bagaimana kita bisa mengurangi traffic jam yang ada di jalan tol, terutama di hari-hari weekend ataupun di jam-jam sibuk. Sehingga memang kita sangat mengharapkan terjadi peralihan itu, shiftingnya benar-benar dari jalan tol ke kita baik yang mereka menggunakan private transport maupun public transport. Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam 2 minggu ini studinya dari Pemprakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan. Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai baru diputuskan. Nah, dari sisi teknologi kalau kita lihat kecepatan ya, jadi selama ini perkeretaapian kita ini kecepatannya antara 80 sampai 120 km per jam. Jadi kereta kita lihat Jakarta-Surabaya itu sudah bisa ditempuh dengan waktu 8 jam. Dengan kereta cepat ini, seandainya nanti ini diimplementasikan, itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit. Kereta cepat. Buat kereta cepat ini nak di-extend lagi guys, hingga ke sampai Surabaya guys. Terbaik guys, sekarang ni hanya di Bandung, nanti ke Surabaya guys.
pertama di Indonesia telah diresmikan tahun ini dengan nama WUSH oleh Presiden Jokowi. Proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2016. Sejak diresmikan, kereta cepat WUSH tercatat telah melayani 1.028.216 penumpang dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi, yakni sejak beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Oktober hingga 25 Desember 2023. Sempat diragukan dan dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan, kini kita telah menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan yang luar biasa dalam pengembangan infrastruktur transportasi baru ini. Menurut Direktur Utama PT KCIJ, Dwiana Slamet Riyadi, jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari pada perjalanan kereta cepat telah mencapai hingga 21.500 penumpang per hari. Dengan kecepatan dan ketepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, proyek ini telah menjadi sorotan utama dalam landscape transportasi Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan KCIJ, 48% penumpang kereta cepat WUSH sebelumnya merupakan pengguna mobil pribadi. Artinya, kehadiran kereta cepat berhasil membantu program pemerintah dalam mengalihkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi umum yang lebih aman dan ramah lingkungan. Ketersediaan fasilitas yang baik dan layanan yang efisien membuat masyarakat semakin memilih transportasi umum seperti kereta cepat. Hal ini turut berkontribusi terhadap berkurangnya ketergantungan pada mobil pribadi. Selain itu, capaian 1 juta penumpang juga menjadi salah satu bukti kereta cepat WUSH telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi moda transportasi pilihan untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Sekedar diketahui, kereta cepat ini memiliki trayek sepanjang 142,3 km dari Jakarta menuju Bandung dalam waktu 36 menit untuk perjalanan langsung hingga 46 menit dengan kondisi perjalanan berhenti di setiap stasiun. Melewati 4 stasiun, diantaranya Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar. Kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan kereta cepat generasi terbaru, yakni CR400AF. CR400AF merupakan hasil pengembangan tipe CRH380A oleh CRRC Qingdao Sifang. CR400AF memiliki lebar 3,36 meter, tinggi 4,05 meter, dengan panjang kepala kereta 27,2 meter dan intermediate kereta 25 meter. Indonesia telah mencatat sejarah dengan menjadi negara pertama di Asia Tenggara atau ASEAN yang memiliki kereta cepat yang mampu melesat dengan kecepatan 360 km per jam melaju dari Jakarta menuju Bandung. Dari kesuksesan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan kelanjutan proyek kereta cepat bakal diteruskan hingga Surabaya. Meski saat ini masih dalam tahap studi awal untuk dibuat. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menyebut, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa lebih mudah dan harganya bisa lebih ekonomis dibandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Dengan adanya proyek ini, jarak Jakarta-Surabaya digadang-gadang bisa ditempuh dengan waktu 2 jam saja. Sehingga nantinya, menggunakan transportasi massal kereta cepat harganya akan lebih kompetitif dibandingkan dengan menggunakan pesawat udara. Pengembangan proyek ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Selain dapat mengubah wajah transportasi modern di Indonesia, kereta cepat yang dibangun dengan teknologi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman sumber daya manusia di bidang perkeretaapian. Bagaimanapun, proses pembangunan proyek kereta cepat cukup menantang bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, setelah proyek ini rampung, kereta cepat WUSH berhasil menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Popularitas kereta cepat WUSH tidak kalah dengan kereta cepat dari negara lain, seperti Shinkansen di Jepang atau TGV di Perancis. Bahkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand tidak memiliki kereta cepat ini. Malaysia dah ketinggalan
Begitu menarik guys, kereta cepat Jakarta-Bandung ini guys, atau diberi nama sebagai WUSH oleh Pak Jokowi guys. Kereta cepat ini memang terbaik guys, sehingga dalam tempoh 2 bulan saja telah mencapai 1 juta lebih penumpang guys. Ia dapat menjimatkan masa guys, kerana daripada Jakarta ke Bandung hanya mengambil masa 30 minit saja guys. Sebab itulah ia telah menjadi pilihan warga Indonesia, malah pelancong yang hadir ke sana juga memilih kereta WUSH untuk ke Bandung guys. Dalam cerita ini juga memberitahu Pak Jokowi memaklumkan Indonesia sedang merancang untuk menyambung projek ini ke Surabaya guys. Projek ini masih dalam peringkat study guys, di mana sudah tentu projek ini lebih murah berbanding dengan sebelum ini kerana fasilitas sudah ada dan hanya menyambung sahaja daripada Bandung ke Surabaya guys. Dengan terhubungnya ke Surabaya, perjalanan daripada Jakarta ke Surabaya dikatakan hanya mengambil masa 2 jam saja guys. Terbaik guys. Projek ini adalah pertama di Asia Tenggara guys, di mana negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya masih belum ada lagi kereta ini. Indonesia telah terkedepan dalam teknologi kereta cepat guys. Okay guys, sampai situ sajalah reaksi aku kali ini. Jangan lupa subscribe channel aku seperti biasa adalah Mustafa. Like, komen dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng guys. Jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.